dan kita sentiasa membuat persiapan-persiapan untuk berdepan dengan alam akhirat nanti, iaitu setelah kematian kita. Di mana sabda Nabi SAW menyebut man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang suka, cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga suka bertemu dengannya. Cinta ataupun suka untuk bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang benci untuk bertemu Allah, maka Allah juga benci untuk bertemu dengan dia. Seorang sahabat bangun, ya Rasulullah, apa maksud bertemu Allah? Nabi kata kematian. Adakah ada orang yang suka mati? Tadi kan, siapa yang suka bertemu Allah, Allah suka bertemu dia. Adakah orang yang suka nak mati? Semua orang tak suka nak mati. Kebanyakannya tak suka nak mati. Maka Nabi kata bukan maksudnya suka nak mati, tak suka nak mati seperti yang kamu faham. Tetapi suka nak mati itu adalah persiapannya. Barang siapa yang bersiap-siap-siap dengan amal salehnya untuk bertemu Allah, itu tanda bahawa dia suka nak bertemu Allah. Kerana Allah seolah macam kalau kita hari kebesaran agung, sultan dan sebagainya, orang yang dipanggil untuk beri hadiah, untuk diberi pingat, maka hari itulah hari yang paling gembira bagi dia. Apa dia buat? Mungkin sebulan, dua bulan sebelum tu dah prepare dengan pakaiannya, dengan protokolnya, dengan bagai-bagai-bagai-bagailah. Persiapan-persiapan-persiapan kerana gembira nak dapat pingat ni. Nak dapat hadiah yang hebat, seronok. Dia buat persiapan-persiapan untuk hari tersebut. Jadi kalaulah orang nak bagi hadiah macam tu, dia tak bersiap, tiba-tiba hari besok dah sampai, dia tak ada baju pun nak pakai, apa tak ada pakai, pakai cuma jumping macam biasa. Jadi seolah macam dia tak suka untuk bertemu dengan pembesar, tak suka nak bertemu sebab tak ada persiapan apa. Datang dengan cuman jumping apa pun tak ada. Kan? Maka begitulah umpama contoh bahawa orang yang suka bertemu Allah, dia siap-siap. Siap-siap dengan amal yang wajib dilengkapkan. Mungkin ada kekurangan, kecacatan, dia sempurnakan. Yang tertinggal lampau-lampau, buat qada dan bertobat pada Allah Ta'ala. Menangis air matanya kerana nak menghadap Allah Ta'ala. Nak sesuatu yang rahmat Allah, kejayaan di sisi Allah Ta'ala. Bersiap sedia. Tapi orang yang tak mau bersiap sedia, sentiasa lara hatinya, leka daripada peringatan, ada peluang untuk Jumaat pun tak nak datang, ada peluang untuk buat ibadah pun dia abaikan. Tapi kalau peluang-peluang yang mengundang kepuasan nafsunya, maka dia segera untuk menunaikannya. Maka orang ni orang yang benci nak bertemu Allah, tak suka nak dapat hadiah daripada Allah Azza wa Jalla, maka Allah lagi tak suka untuk dia. Bila Allah tak suka kepadanya, sudah pasti Allah siapkan azab-azab, siksaan-siksaan untuk dia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita husnul khatimah saat kematian. Dengan persiapan kita datang awal Jumaat, setiap langkah kita dengan niat untuk beriktikaf dan rumah Allah dan beribadah solat Jumaat ini, setiap langkah kita akan diampun dosa, diangkat darajat dan digantikan dengan pahala. Dan menuju kepada Allah sehingga Allah bangga di hadapan para malaikat. Tengoklah kepada hamba-hambaku yang sanggup bersusah payah demi semata-mata mencari redha aku. Maka alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, Allah dorong hati kita, lembutkan hati kita untuk tunduk dan datang ke tempat yang mulia ini. Pada hari yang mulia ini, pada ketika ini kita sedang menunggu amalan yang mulia mingguan kita. Mudah-mudahan setiap persiapan kita, susah payah kita, semuanya dinilai sebagai redha Allah. Itu yang kita nak. Tidak ada tujuan lain. Saya pasti tuan-tuan masuk dalam masjid ini, tak ada tujuan harta benda. Tidak ada tujuan puji-pujian orang. Tak ada. Kita tak teringat langsung benda tu. Kita nak dapat redha Allah. Nak cari keampunan Allah. Inilah keikhlasan dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan.